Oke, assalamualaikum sahabat TS. Jangan lupa subscribe Ivan 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 TS. Kembali lagi di channel saya Ivan TS. Terima kasih buat kalian yang udah klik tombol like dan subscribe dan juga share. Pokoknya bagi kalian yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1 2 3 5.000. 5.000. Oke, udah subscribe. Nah, jadi sekarang saya berada di Taman Sangkareang lagi. Baru selesai hujan. Kita mau bikin prank apa lagi ya? Nah, karena ini baju putih robek-robek, berarti kita bakal bikin gembel lagi. Karena kalian pasti apa ya, suka nonton yang gembel-gembel gitu, apalagi yang dicaci itu ya. Ini bajunya masih baru, dikasih sama Bang Jo tadinya. Udah disobek-sobek, sekarang kita kotorin. Sinematik dulu. Masih ininya belum nih. Oke, jadi bajunya udah jadi gembel. Ya udah jadi gembel, udah jelek, tinggal kita oles-oles sampai merata, lalu taburkin garamnya, lalu di. Sekarang kita bakal pakai. Nah, udah diganti. Kita mau nyari target dulu. Kita nyari target. Selawat sekali ya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Oke, mari langsung saja ke videonya. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Si Meko, saya numpang duduk ya di sini, ya? Boleh? Just treat your body,
fire. You're chilling in wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Dia sudah punya cowok lain. Oh, gitu. Dua lagi cowoknya. Kok pasti tahu? Iya, dia pamer-pamer kan. Dia pamer, dia jalan sama cowoknya kan. Terus saya lihat. Ya, pokoknya dia pamer-pamer di depan saya dah gitu. Terus dicaci maki saya, dasar gembel. Gitu. Padahal semua apa yang dia punya sekarang itu dari saya semua. Baju, dari baju, celana, sepatu, baju dalam. Itu saya yang beliin itu. Semuanya? Iya. Wah, maksudnya baik banget sih, kelewatan baik. Makanya saya bingung sekarang untuk nyari pacar tuh. Pasti gak ada yang mau lagi sama saya. Enggak, pasti nanti dapetnya lebih baik lagi. Emang gak ada yang mau sama saya gitu? Pasti ada kok. Penampilan saya ini kayak gini, emang ada? Gak apa-apa, pasti ada. Ada aja nanti kalau nyari di luar sana. Baju juga cuma tinggal dua. Ada kakak punya teman nggak gitu? Apa? Buat saya jadiin pacar. Teman. Banyak sih temannya. Yang kira-kira ada yang nggak temannya yang mau nerima pasti saya gitu. Juga, gitu? Yang mana-mana yang penting mau sama saya dah. Mau yang punya pacar 5, gak apa-apa, saya ada yang ke-6. Gitu amat sih. Ya, daripada gak punya pacar, sepi kan. Gak ada yang nyemangatin. Berarti kita yang disemangatin ya. Iya, teman-teman aja saya gak punya sekarang. Gak ada yang mau dekat sama saya. Aduh, pusing saya, Kak. Kira-kira gimana ya caranya biar cewek itu nerima saya apa adanya gitu. Kan penampilan saya kayak gini nih. Gimana caranya biar kalau saya deketin cewek, ceweknya nerima saya apa adanya gitu. Kurang tahu ya, Mas. Kalau menurut kakak nih. Iya. Gimana caranya kakak nerima saya gitu. Apa harus gini dulu, apa harus gitu dulu, atau gimana, apa? Ya juga sih, kalau misalkan masih baik, ya bisa diterima. Kalau masalah penampilan kan nanti bisa diatur. Di kecil diajarin selawat sama nenek saya. Ya. Tapi nenek saya udah nggak ada, kalau udah meninggal. Boleh? Bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya huddar fa huwa imadi ya
yaumal ma'adi. Nabiyuna Tahal Muhtar Hayyul Hadi Hazalladhi Syara la ilah Sumadana Fatadalla Fahuwa imadi Yawmal ma'adi Nabiyuna Tahal Muhtar Hayyul Hadi. Udah kak? Udah. Bagus banget suaranya. Emang bagus? Bagus. Kalau dinilai dari 1 sampai 10? 1 sampai 10. 8. 8? Ya. Kenapa 8? Iya, 8 aja. Iya, adalah bagusnya 8 sih, cocoknya. Ya. Karena kalau 10 itu terlalu sempurna kan? Ya. Karena kesempurnaan cuma milik Allah. Iya, benar. Alasan saya maunya angka 8 juga karena angka 8 itu kan mutar terus, enggak ada ujungnya kan? Ya. Seperti cinta saya ke kakak. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Tapi oh iya, boleh kenalan? Boleh kenalan? Boleh. Apa namanya? Yulita. Hah? Yulita. Aku Diki. Tapi ada ya. Ya, tapi ada kepanjangannya. Dikirim Tuhan buat jagain kamu. Bilang pada Tuhan boleh sesayang kau nona, semoga kita kan mampu jadi. Oh iya, siapa namanya tadi? Yulita. Bagusnya I. Apa gitu? I love you. Kalau saya bilang I love you, terus kakaknya jawab? Gak mau jawab. Oh, gak mau jawab. Lagi ngejagain hati orang. Iya. Iya sih. Oh iya, apa ya? Kakak asli mana? Kenapa? Hah? Kenapa? Asli mana? Asli Lombok? Iya, asli Lombok. Kamu asli mana? Asli Jawa. Jawa. Kok bisa di sini? Maksudnya jawaban di setiap doa kamu. Seselalu cintaku dengan kapu rasa, sesayangku dengan hati yang biasa, sesayangku orang lain bukan. Terus ngapain di sini? Tadi pilih duduk aja. Oh ya, sebelum saya pergi saya mau ngasih tahu sesuatu. Apa tuh? Saya sebenarnya nggak gembel, cuman ngetes kebaikan kakak gitu. Iya. Saya lagi bikin video buat di YouTube. Boleh saya share videonya ke YouTube? Video? Iya. Boleh? Boleh. Iya, boleh. Beneran nih? Boleh. Ini di sini ada HP. HP saya lagi ngerekam suaranya. Oh, jadi ngerekam RT. Iya. Boleh saya share kan di YouTube? Boleh. Apa nama IG-nya? Oke, ntar dah saya cari. Itu kameranya itu dia di sana. Oh, iya. Lihat. Iya. Apa IG-nya coba? Yulita. Nah. Nanti ada belinya ya Yulita. Oh iya. Banyak makan. Oh, ya nanti ada di sini, jangan lupa di-follow. Iya. Jangan lupa di-follow Instagram saya juga. Jadi itu saja videonya. Makasih udah diizinin share ke YouTube. Oke guys, sekarang kita tutup ya. Kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa diklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Kita tutup. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.